Ya, semua kembali di channel ini. Pada video ini saya akan membuat speaker kolong ya, dari speaker pasif. Ini speaker lama, saya akan modif atau buat menjadi speaker kolong untuk mobil ya. Ini saya buka dulu, lepas dulu speakernya dan juga tweeternya. Oke, setelah itu saya potong ya. Nah, ini tebalnya sekitar 11 cm. Intinya bisa masuk ke dalam kolong ya, atau di bawah kursi penumpang atau kursi kemudi mobil. Nah, kemudian saya tambahkan bawahnya multiplek ya, sekitar tebal 8 mili. Kemudian saya paku menggunakan paku triplek. Oke, setelah itu bagian atasnya lagi sama ya, saya paku. Kemudian celah-celahnya ini saya tutup menggunakan lem tembak, tapi dengan cara dibakar ya, dipanaskan. Jika dipanaskan dia akan meleleh. Setelah itu saya bungkus dengan lakban. Akan kelihatan lebih rapi ya. Dan juga tahan air. Oke, sudah selesai dilakban teman-teman. Kemudian saya potong lakbannya seukuran speakernya yang dilakban tadi ya. Kemudian lubang tweeternya. Lalu saatnya pasang speakernya. Juga Twitter ya. Kemudian saya baut. Oke, sudah jadi, saatnya dites ya. Seperti ini suaranya teman. Jadi kalau pakai di mobil suaranya akan lebih ngebas ya, karena di battery kecil jadi suaranya tidak ngebas. Nah, ini saatnya kita aplikasikan atau kita pasang di simpan di bawah kolong ya, atau di bawah kursi pengemudi.